Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku dengan santai beraksi mencuri sepeda motor di halaman parkir SMU Negeri 11 Medan, Jalan Pertiwi, Kecamatan Medan Tembung. Dalam menjalankan aksinya, pelaku merusak kunci motor menggunakan letter T. Aksi pelaku menjadi viral di media sosial Facebook. Berkat rekaman ini, dengan mudah polisi mengidentifikasi Muslim Tanjung, warga Jalan Tangguk Bongkar 2, Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara. Pelaku diamankan saat berada di rumahnya. Ya, kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri karena ingin membeli narkoba jenis sabu. Pelaku curanmor atas nama Muslim Tanjung yang ditangkap dan dikembangkan ternyata melakukan dua TKP di Ampera sama di SMA 11. Untuk yang di Ampera, sepeda motornya dapat BB-nya. Untuk yang di SMA 11 lagi kita kembangkan dijualnya kemana.